Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, seorang suami di Kota Bogor, Jawa Barat tega membunuh istrinya. Korban dipukul dan dibunuh dengan menggunakan obeng. Reza Mulyana sempat berstatus buron setelah melakukan pembunuhan terhadap istrinya sendiri. Tetangga mengatakan sempat terdengar keributan antara pelaku dan korban. Tak lama pelaku keluar dengan menggunakan pakaian yang sudah berlumur darah. Saat ini pelaku telah ditahan di Polresta Bogor Kota, sementara jasad korban berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk dilakukan otopsi.